Chandrika Cika tengah menjadi perbincangan masyarakat karena terjerat kasus Putra Siregar. Hal tersebut membuat masyarakat penasaran dan mencari tahu sosok Chandrika Cika. Chandrika Cika merupakan seleb TikTok yang sejak awal terkenal hingga saat ini menjadi salah satu perbincangan masyarakat. Cika selalu membahas tentang masa lalunya dan membuat netizen tidak ada habis-habisnya. Chandrika Cika yang dikenal dengan sebutan Cika, ia mulai dikenal masyarakat karena tren goyang Papi Chulo di TikTok sehingga Cika mulai kebanjiran job dan mendapatkan banyak tawaran di berbagai acara televisi. Tidak hanya dikenal pemilik tren Papi Chulo, perempuan kelahiran tahun 2003 ini merupakan mantan kekasih dari Thoriq Halilintar. Kini ketenaran Cika melalui TikTok telah membawanya ke dunia hiburan tanah air. Dia juga merasa bahwa media sosial merupakan jalannya meraih masa depan yang lebih baik.